hari ini kita mau jalan-jalan ke mall ya, ke mall rencana ke DC Mall. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Lihat di channel kita, channel Seno TV. Sini lah. Ini anak yang manis, Aulia Fitri, sama abang Aji Kantang. Yuk, mari kita. Belum mandi. Jalan-jalan hari ini. Oke. Alhamdulillah. Ini baliknya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini dengar kan belum? Mana dia balik? Bentar. Dia dimatiin dulu, Bu. Siap, let's go. Jalan kita. Heng. Halo guys, mari kita siang ini jalan-jalan. Para YouTuber-YouTuber bocil ini mau jalan-jalan ke mall hari Sabtu. Hari libur. Jadi kita jalan-jalan ke DC Mall ya, DC Mall ya. Kita jalan-jalan DC Mall main trampolin. Bye guys. Udah pada kenal belum sama bocil-bocil itu belakang guys? Kalau belum kenal, kenalan dulu yang cantik sama yang ganteng dulu. Udah lah, yang bocil itu udah kenalan ya? Wow. Oke lah, kalau udah kenal kita balik kamera dulu sambil menuju sambil jalan sambil menuju arah ke mall DC Mall, main trampolin ya guys. Udah gitu aja. Di playnya di waktu di jalan raya nggak boleh. Ya gini aja kan. Selamat siang, salam. Selamat siang teman-teman. Kenalkan ini keluarga Seno, Seno Steno TV. Oh, mari kita kenalan sama keluarga Seno TV. Siang ini kita mau jalan-jalan ke DC Mall. DC Mall. Naik. Jalan ke DC Mall guys. Rombongan nih, rombongan. Oh, tuh. Dan mama cantik. Mama cantik. Lanjut ada di belakang nih. Seno Dul, TV. Yang nih Seno TV. Pegang ya, kamera. Masih nyala. Masih nyala tuh. Susut Pak Regar memang gigi onjot dia dek, memang iya, onjot ya? Rumah itu betul. Sepuri sampai dibawa dia masuk pagi di boxingnya sama dia. Karena kemarin kenapa Ika? Mau ngerjain rumah yang baru. Iya. Mbak kemarin kenapa Ika balik cepat itu dari Cipur? Kita mau ke Malang kan Ul? Mana? Ke Malang itu apa sih? Ul nggak tahu Malang. Tidur.
ini aku untuk saat takut tiba-tiba dia lapar rupanya pala enggak. Tadi lapar lah. Ya udah nanti lapar. Makan di mall bisa. Di jodoh kan kayaknya ada gitu. Apa tuh? Mabok. Cancel tas. Mabok. Depan. Di Simon tuh lumayan juga tas. Mabok juga. Siapa mabok? Orang ini dodonya udah mabok. Aji. Makanya kami naik kereta. Makanya itu. Kami naik kereta jadi enggak mabok. Nah, jadi kalau darurat nih kalau kami rutenya ke Malang 3 hari 2 malam. Baru tembak ke Bandung. Mau acara apa itu, Mas? Bandung ya Bandung di tempat Pak Peris. Wena tuh beli. Beli apa tuh kue yang kembali aja dan kembali ke Jakarta baru beli mulai. Di Bandung pai susu kembali pai mah ke Bandung kemarin udah ke Jawa nggak mau ikutnya ke Bandung ke Bandung Surabaya bolehlah nggak tapi lagi nanti Ini kau udah pernah naik kereta api kan? Dari MRT. MRT. Beda lah MRT lurus banget gitu aja. Yang lucu Bu Epa lah sama Pak Regar. Kirain kalau apa kereta api bisnis apa beda berangkatnya. Beda berangkatnya duluan gitu kan? Padahal bisnis ekonomi satu gerbong sama satu kepala. Satu kepala. Cuma beda gerbong. Beda gerbong aja. Nyampenya sama. Cuma beda di gerbong aja. Padahal yang ekonomi sama-sama bersih kan, Mbak? Ya, bersih banget. Kan? Ekonomi itu eksklusif kemarin. Eksekutifnya dia ganti kan. Jadi gerbongnya itu dipakai untuk yang bisnis. Bisnis waktu itu bisnis. Kalau dulu kan iya, kalau dulu memang iya, kalau apa beda. Eksekutif tuh beda. Tinggal jamnya aja kan ada beda jamnya kepala. Itu yang jamnya lama lebih murah itu. Tiketnya. Itu yang promo-promo itu jam lama itu. Dia enggak ditengok jamnya, di situ kan nyampainya jam apa berapa jam. Kalau masih 2 jam 3 jam tuh kita jarangnya itu cuma tuh. Misalnya kayak aku mau ke Cilacap. Tiketnya bedanya karena Cilacap karena Jogja, tempatnya. Kan, kan? Cuma 2 jam setengah, ngapain aku ngambil bisnis sama eksekutif. Gerbongnya lebih bagus-bagus tiketnya. Iya. Cuma 2 jam setengah. Ambil ekonomi. Ekonomi kemarin berapa? 70 apa 80? Kenapa mabuk ya? Mabuk kak lah. Udah mau nyampe aja pun. Udah masuk anginnya. AC-nya tinggiin aja ke mendingan naik motor. Tapi gak boleh juga naik motor. Kayak adik Ika lah, pemabuk gak bisa naik mobil jauh-jauh. Iya. Kemana mau ikut jalan-jalan kayak gitu susah. Tapi kami kemarin kan enggak terlalu mbak, minyak kayak putih kalau di itu. Iya. Mabuk juga nyampe di bandara kemarin dia. Dari ini, dari apa? Dari Senen ke bandara mabuk. Jalan oleng-oleng ya jalannya. Oh, dari sini kena gojek udah pusing apalagi dari Senen ke ini. Itu enggak termasuk macet ya pas ya? Apa ya pagi ya subuh nggak termasuk macet ya kan Mama buka jendela ini AC-nya udah kepake sama mama loh nggak keukur udah nggak tahan udah pulang aja lah malas kali ngajak pergi main anak ini pak nggak usah lagi gaya dia itu Effy memang tapi bukan sih kayak gitu. Makanya kan kalau mama ke Jawa misalnya nanti sama papa, Uul sama Bang Aji sama Bunda aja di rumah. Uul. Kok lirik-lirik ya? Kan dua. Kok lirik-lirik? Udah pandek geng ya, Uul ya. Di rumah aja. Ya, Bu. Ini nih udah di simpang belokan itu, Bu. U-turn. Simol kan, ibu di mana?
akhirnya. Meeting terus ya. Hah? Apa yang mau di meeting gitu ya? Tapi katanya tadi udah gak ada orang. Katanya udah lapar, abis meeting. Meeting terus. Ini pakai masker lagi masuk kali ya? Hah? Iya. Gak ada bawa masker. Sudah keluar lah semua. Bapak ada nih yang selalu saya harap satu. Tengok dalam itu mungkin ada. Kemarin serapnya dipakai ya kan? Iya. Kalau ini kayak ada. Kemarin dipakai waktu kami sih. Rambutnya pirang lagi. Udah habis kayaknya. Tadi situ mungkin. Udah. Bajunya sampai di sini, tengok nih baju ganti. Awas tak nampak loh. Orang YouTuber tuh harus banyak bawa baju. Ganti baju. Ya, jadi kalau dibilang nanti itu aja bajunya ya. Iyalah, satu hari itu aja dulu. Baru pergi kerja. Kita duit 10.000 untuk ngopi katanya. Kok ditutup lagi? Dia lapar katanya apa deh? Apa kan? Ya dia bilang dia udah nyampe. Aku bilang lah kita ada di Yutan di simul itu. Siapa tuh itu? Wepa aja. Udah pada makan. Berarti belum, meeting enggak sempat makan dia. Meeting enggak sempat makan. Mana ada lu, Mbak? Kurasa orang itu kalau ada meeting dari pagi jam 10. Ya jam siang tapi. Jadi katanya kemarin. Ini nanti disensor enggak sih suaranya kita ngomong gini? Nanti dia atur sama si Dul aman itu. Iya kan? Dul ya. Hah? Suaranya diamankan nanti. Iya. Ya kalau udah tit ya kan? Kalau udah tak aman, tit. Lagian gak usah panjang-panjang kali durasinya. Orang kalau nengok panjang-panjang durasinya males. Emang perlu panjang? Bentar. Gak ada yang nonton. Kita di sini. Apa ada di dalam di simol? Iya udah. Sendiri ya? Kasihan deh. Ini mau cari jam. Jam mana ada bagus? Jakarta jam murah meriah. Belum lagi nyampe udah ngantuk. Pusing. Sabar, kan lagi nyampe ya. Penangis. Ini drama kali ini kecil satu. Banyak kali actingnya. Ya, ingat ingat sama Bang Haji Ul. Ingat bawa kos kaki, enggak bawa kos kaki. Permen. Tadi enggak beli permen, koko. Lupa. Nah, semuanya lupa. Kamu sekolah aja lupa pakai sendal. Jadi enggak pakai sepatu. Enggak. Astagfirullah. Tengok manusia. Tengok tuh umat manusia alumni. Ya lah, biasanya kan main di sini. Emang baju sekolah bukannya pakai sepatu. Naik motor ya pakai sendal. Tapi ada yang rumah yang pakai sendal mau sekolah. Berarti kamu biasanya ingatnya main. Iya dong. Yo, enggak ingat sekolah. Kalau ingat sekolah pakai baju seragam sekolah? Ya, namanya. Oh. Kalau enggak pakai baju? Kalau bapaknya si Gundul, si Japar lucu dulu. Nggak biasa tidur siang. Bangun mahrib-mahrib, dikiranya pagi. Mandi dia sekolah, pakai baju sekolah. Dikiranya pagi, baju sekolah dia. Kan kalau mahrib kan kayak pas pagi kan? Dikiranya subuh gitu. Dikiranya subuh dia mandi, pakai baju sekolah. Dikiranya sekolah.
Kok tambah hari tambah gelap gitu, mungkin dia tambah juga gelap, mungkin dia tambah terang gitu kan. Tanggungnya jam 6 gitu, jam 6 lewat mandi. Kalau kami sekolah dulu kan mandinya pagi-pagi kali, karena jalan kaki berangkatnya harus ini. Sampai kita di Simol, kita mau main trampolin, lompat-lompat kayak bola. Kasarnya jamuan kan, Bi? Enggak, disensor dikit-dikit. Bapak parkir di mana, Dek? Itu. Makanya main lompat-lompat nanti. Tahu enggak tahu. Makanya aku enggak mau setiap hari main sama bawa anak-anak. Enggak mau setiap minggu gitu. Dia pada mabok. Tapi kayak biasa ya. Hah? Kayak biasa. Apanya? Menur mobil. Oh iya. Besok ikut Aji ke atap di Bengkong Taman Belalang ya, Ji. Apa sih? Belalang Adventure. Heeh, Belalang Adventure. Jauh kali. Ikut apa? Mau nginep di Belalang enggak? Berkali lo itu kali itu. Terbang-terbang hinggap-hinggap, terbang-terbang hinggap-hinggap. Iya. Mama mau pipis dulu lah sana. Ini kencing terus ini. Sampai pakai Pampers. Iya, kencing terus. Beser lo, beser. Kemarin lagi makan sebelah itu, Mbak Den yang beli itu sebelah kan. Dia pergi kan beli sebelah, ketemu kan sama dirimu kan, Dek? Ya mana? Yang dirimu ketemu tuh di tadi bilang ya kan makan sebelah, kan. Makan sebelah lu. Pedesan minum satu itu habis. Nanti aku usara mentan kan kencing terus. Sama, Bang. Silakan masuk. Mana parkir kita? Ada dekat. Ini aja. Ini aja ya. Ini kan? Biar teduh maksudnya kalau udah di sini parkirnya. Pasti dapat teduh. Stop lo. Baiklah guys, sudah sampai di Simol. Gendong. Karena anak jadi minta digendong kayak gini, aduh. Thank you.